Tanggal 9 pagi istri saya bangun, saya sampaikan. Karena penyampaian skenario ini saya belum ceritakan ke istri. Iya, terus? Makanya istri saya ngamuk. Kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah dari awal menyampaikan ini tidak mungkin saya ceritakan. Saya harus di BAP segala, kan kamu gimana ini? Saya bilang saya gak mungkin lagi untuk menarik penyampaian saya ke Kapolri, saya bilang. Anggota juga sudah diperiksa, saya bilang. Dia tetap tidak terima karena kita sudah sepakat loh bahwa ini harus kita selesaikan malam, kok kamu seperti ini. Akhirnya saya kemudian telepon Hendra waktu itu, pagi-pagi. Di tanggal 9 itu ya? Iya, bro. Nanti penanganannya biar di Pak Minal saja. Karena ini menyangkut mbakmu. Saya juga sempat bilang, tolong cek CCTV. Karena kan hari itu saya juga belum fokus. Dan saya pikir waktu itu CCTV luar itu gak ada masalah sih. Nah itu tanggal 9 yang mulia. Gitu ya? Setelah itu, baik, saya katakan... pagi istri saya bangun, saya karena penyampaian skenario ini saya belum ceritakan ke istri. Iya, terus tanya istri saya, kenapa kamu ceritakan saya? Saya sudah dari awal menyampaikan ini tidak mungkin saya ceritakan. Saya harus dijelaskan gimana? Saya nggak mungkin lagi untuk akhirnya saya kemudian telepon Hendra waktu itu pagi-pagi. Jangan 9 itu ya. Iya, bro. Nanti penanganannya biar di Pak Minal saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!